Oke teman-teman, jumpa lagi dengan saya di channel Lulusan Gaming. Seperti biasa, Lulusan Gaming kali ini bermain game Epic Treasure, yang dimana kali ini kita ada event terbaru One Piece Holiday. Nah, di sini ada Water 7, yang dimana kalau kita mempunyai buku ini, gambar tengkorak, kita bisa menukarkan item yang kita inginkan. Tapi memang untuk mencari buku ini itu nggak gampang ya teman-teman, apalagi kita sampai nyari 3.000 dan di sini sampai 4.000 mendapatkan artifak. Mungkin bagi teman-teman yang bisa mendapatkan sampai 4.000 atau punya tips, silakan bisa bantu tulis di kolom komentar supaya kita bisa saling sharing ya teman-teman. Nah, di sini Lulusan Gaming tadi habis membeli One Piece box set yang dimana ini ada kemungkinan kita mendapatkan 35 wine bottle. Nah, untuk itu di event kali ini yang mungkin gacha Doflamingo itu ampas, kita bisa membeli dengan harga 30 botol wine. Sangat murah sekali loh teman-teman, 30, cuma 30 kita bisa farming dengan mudah. Kita cukup mengeluarkan beberapa galon of beer 150, kita juga ada guaranteed mendapatkan Doflamingo di 150 poin. Lalu tinggal kita ada lucky spin juga. Nah, lucky spin ini juga ada bottle wine yang dimana ketika kita 400 poin itu kita mendapatkan 10, kalau nggak salah kita hitung 2, 3, 4, 5, cuma 5 ya, 5. Nah, kalau misalnya teman-teman nggak punya galon of beer, terus gelas beer, pirate, ataupun chip untuk lucky spin, teman-teman punya diamond banyak, silakan bisa beli ini yang ada kemungkinan bisa mendapatkan 35. Nah, ini Lulusan Gaming sudah membeli akumulasi, jangan lupa kita cek ulang sampai ya kita coba 15.000 dulu. Tapi kita borong ini dulu teman-teman. Kita nggak usah sayang-sayang sama diamond, karena Epic Treasure itu sangat baik sekali. Pasti kita bakal ada diamond lagi di event selanjutnya teman-teman, karena event selanjutnya pasti akan ada boss. Nah, ini juga kemungkinan kita bisa mendapatkan diamond, lalu mendapatkan mutiara. Kita beli aja maksimal mungkin, apakah 10 worth? Kita buka itu dulu ya teman-teman. Mending kita buka. Nah, ini. Jadi kita jangan beli yang itu. Karena apa? Nanti kita nggak bisa menyelesaikan misi. Yang terpenting malah justru kita membeli chip ini. Chip ini kita beli sampai habis. Lalu gentong juga penting. Di Hero Soul. Di Hero Soul juga kita harus beli chip ini sampai habis. Kita lihat dapat berapa. Nah, dapat sedikit. Dengan 15 aerosol kita cuma dapat 76. Tapi baiknya kita beli gentong. Gentong kita bisa mendapatkan banyak. Jadi lebih worth gentong ya teman-teman. Harus beli ini. Wajib beli ini, kita screenshot dulu. Wajib beli ini. Kita bisa untuk gacha Doflamingo, dan kalau ada hero yang S itu kita bisa jual, kita dapat hero soul lagi, kita beli gentong lagi gitu. Gitu terus. Nah, 216 lumayan. Kita gacha Doflamingo lagi di Dex. Nah, ini kan kita dapat bintang 5 2. Kalau kita mendapatkan bintang 5-nya 8 itu dapat 2000 hero soul. Lumayan dapat 2. Jadi event kali ini itu sebenarnya kita manfaatin untuk gacha, nggak usah takut untuk galonnya habis, karena worth banget. Nanti kita dapat Doflamingo dari guaranteed 150 dan juga mendapatkan dari One Piece Holiday tadi.
Ini kita sudah berapa kali ya? 150 targetnya. Belum muncul Doflamingo satupun. Apo mulu ya. Di spam sama hero S. Nanti bisa kita jual. Luffy NV, nice, kita mendapatkan Doflamingo 1. Akhirnya kita mendapatkan. Di gacha yang ke-9, kita habiskan aja kentongnya karena mendapatkan Doflamingo. Frankie. Satu lagi. Kalau kita dapat satu lagi lumayan. Nice, kita mendapatkan 2. Oke. 3 dengan guaranteed-nya 150 kali itu kita mendapatkan Doflamingo. Kalau ada 300 ya, tadi kan totalnya 200. Kita nyari 100 gentong lagi. Entah itu dari lucky spin ataupun nanti dari soul kita beli. Kita habiskan semua. Oke, kita cuma dapat Dovinya cuma dapat 2. Nah, langsung dapat 150. Ya, ini banyak banget. Kita langsung dapat 150 karena ada event ini. Wow. Dovinya padahal tadi kita dapat 1 ya, teman-teman. Kita screenshot dulu. Tadi lulusan gaming cuma dapat 2. Terus ini jadi 3 ya. Dari mana ya? Dari rewardnya kali ya. Kita lihat. Jadi wah, jadi banyak ya, teman-teman. Dapat 2 bonus 2. Wah, GG Gaming nih. Dapat 5. Nice banget. Oke, kita punya Dovi 5, kita bisa naikin Dovi ini sampai maksimal. Oke, kita punya. Oke, sebelum kita naikin Dovi, karena yang akan kita cari adalah One Piece Holiday, kita bisa artifak juga. Nah, kita coba buka kotak dulu ya. Semoga kita hoki mendapatkan 35 kali 3. Bismillah. Ini kita screenshot. 35. Cuma 2. Oke. Cuma dapat 4, 6, 8, 10, 12. Dan gentong kita masih 54. Wow. Kita langsung gacha lagi, teman-teman. Jadi itu caranya, teman-teman ya. Kita pakai Hero Soul, terus kita beli gentong, kita gacha aja di Dovi. Sekali dapat Dovi tadi 2 kali langsung jadi 5 loh. Nice, kita dapat lagi. Event kemarin itu Dovinya 600 gentong cuma dapat 1. Kali ini kita dapat banyak sekali Doflamingo. Wow. Kita dapat lagi nih. 2 lagi. Nice. Untuk E5 kita membutuhkan berapa ya, teman-teman? Ini 2. Butuhkan 2 nanti ke E2, E2 ke E3 itu butuh 3. Berarti butuh 5. 5 M 3 ke 4 butuh 3 juga, 8. M4 ke 5 butuh 5. Berarti kita butuh 12. Butuh 12 Doflamingo. 1, 2, 3, 3, 4, 5, 6, 7. Baru
7. Masih kurang 5. Kurang 5. Kurang 5 kita bisa mendapatkan Dovi E5. Oke. Kita akan nyari. Nah, ini. Kita tukarkan aja karena ini murah banget, cuma 30 loh. 30 kita kapan lagi kita bisa menukarkan char yang OP dengan harga memang sangat murah ketimbang ini teman-teman. Artifak. Kalau artifak itu 100 biasanya itu harganya sekitar 80-an. 80 atau 70 gitu loh. Jadi mahal ini 100. Kecuali tadi pas kita buka box itu kita mendapatkan 35. Itu enggak masalah, kita ambil ini, tapi kalau yang dapatnya dikit, kita ambil Dovi karena lulusan gaming kurang 5. Nice, kita ambil Dovi lagi di sini. Kita cari Dovi. Nah, untuk mendapatkan gentong, kita harus jual char kita. Lalu kita dapat sol, kita beli gentong lagi. Maksimalnya kita bisa ambil berapa ya untuk ambil gentong? Tadi kita sudah ambil 60. Ini belum ada Dovi dari tadi. Refresh, refresh. Nah, kita mendapatkan Dovi lagi. Karena hari ini berburu. Dovi yang tadinya cuma E1 kita bakal menjadi E5. Dari sini kita dapat lagi. Kurang 40 gentong. 40 gentong. Kita dari sini nanti 30 gentong lagi. Nah, sebelum kita buang hero, kita naikkan dulu, kita jual char dari sini. Nah, kita ada kemungkinan mendapatkan Dovi dari sini. Oke, kita buka satu persatu. Nice. 2, kurang 3 lagi. Kurang 3 lagi. Ya, kita kurang 3 lagi Dovi. Kita jual semua char. Kita buka semua startnya lalu kita jual. Nah, terutama ini Dovi kan butuh bintang berapa? Bintang 6. Bintang 6-nya 3 kita naikkan dulu. Sebelum kita jual, kita naikkan dulu Dovinya karena butuh bintang ini. Sebenarnya kita bisa beli, cuma menghemat pembelian. Bahan yang untuk kita beli itu mending pakai char yang kita punya, karena tadi kan gacha banyak banget char yang sama. Nah, ini ya, kita pakai yang ini dulu aja ya untuk menghemat. Kita pakai char yang sama, cuma butuh dikit kok. Langsung E5 ya ini ya. Dari E1 event kemarin ampas, event kali ini itu worth banget untuk mendapatkan duplikat hero yang kita inginkan. Apalagi Dovi itu masuknya bukan epic hero. Kalau epic hero kayak Luffy NV itu mahal. Harganya 40 wen. Ini sinyalnya tumben. Kita skip dulu, sinyalnya jelek banget ini. Oke, teman-teman ya, tadi sedikit loading karena memang sinyalnya agak jelek. Nah, sebelum kita jual hero untuk mendapatkan soul, alangkah lebih baiknya kita up Dovi terlebih dahulu. Paling enggak kita menghemat material yang untuk penukaran bintang 6. Jadi untuk bahan yang kita akan tukarkan itu fokus ke tin
tin bintang 9 ya. Tin bintang 9 atau bintang 10 sih? Bintang 10. Tin bintang 10. Jadi kita fokus ambil yang itu untuk menghemat. Makanya kita cari cara yang sama. Belum ada ya. Cara yang sama lalu kita up. Tadi udah selesai sih. 3 oh belum. Kita masuk ke fragment karena tadi kita mendapatkan banyak sekali char. Nah, kan banyak. Nanti kita bisa jual, kita buka semua. Lalu kita jual, jadikan ini hero soul. Lalu kita beli gentong lagi sampai habis loh. Nah, gitu caranya. Sampai habis. Makanya simak terus videonya, jangan sampai ketinggalan, biar kita sama-sama tahu bagaimana caranya Dovi dari S1 bisa sampai ke E5. Ya, walaupun memang membutuhkan hoki dulu sebenarnya. Hoki dalam gacha. Tapi paling enggak itu kita mendapatkan banyak. Nah, kita naikkan dulu satu persatu. Pepo. Nice, ini kita screenshot dulu. Tadi belum di screenshot yang di sini. Kita screenshot, terus kita naikkan menjadi E2. Kemarin kita ampas Dovi, sekarang kita bisa naikkan lagi. Nah kan, ini kita membutuhkan tin. Hero kita bisa pakai Jinbe sama Sanji. Sebenarnya Sanji juga sudah tergantikan, kita bisa pakai dua char ini aja untuk menghemat tin bintang 10. Nah, kita targetnya adalah gacha terlebih dahulu. Ya, kita ke altar. Lalu bentar. Sebelum kita ke altar, kita mending up ini dulu, teman-teman. Lumayan ini bahan weapon untuk si Dovi. Nah, kita up ini dulu sampai mendapatkan yang ditentukan 5. 2. Ini kita sudah 2. Terus untuk cara up, kita yang di up ini jangan, nah, jangan yang ini sebenarnya. Jangan yang grade S. Kita nyari yang grade A di sini. Nah, kita nyari yang ini, grade ini. Tinggal kita buka shard. Karena kan kita tadi dapat bintang B3-nya banyak. Kita buka semua shard aja yang bintang 4. Nah, ini. 29 kan. Kita langsung fusion. Nah kan, stoknya langsung banyak. Karena kita mendapatkan bintang 3-nya itu banyak sekali, jangan dijual, teman-teman. Kalau mendapatkan B3, nah ini sampai habis. Sayang kalau misalnya kita jual B3 sebelum kita fusion, mending di fusion daripada dijual. Kalau yang mau dijual itu mending bintang 5 karena soul-nya juga dapat banyak. Nah, ini kita buang semua, nggak masalah sementara ya, buang semua dulu. Jimbe-nya jangan. Nice, dapat 4000 ini. Oke, nggak apa-apa, buang aja. Pepo-nya kan sama, lumayan bisa buat up. Kita cari yang nggak sama. Nice. Kita tukar gentong lagi. Kurang 3000 untuk akumulasi diamond. Kita bisa beli chip, tapi jangan pakai soul, pakai diamond. Nah, kita habiskan coba. Jadi 60 70 80 90.
Oh masih sampai 100 kita bisa gentong, ambil gentong. Nah, eksklusif recruitnya kurang 30. Pas banget kita mendapatkan Dovi lagi dari River Gacha. Kita sudah 3 round apa 2 round ya. Nah, Peponya bisa dijual lagi. Fukuro bisa kita jual. Nah, nice, kita dapat lagi si Dovi. Nah, seperti itu teman-teman caranya. Kita juga dapat si apa ini namanya, wine bottle. Wine bottle-nya sudah berapa coba? Dari gacha, cuma dari gacha gallon of beer. Belum lagi nanti kita beli chip. Nah, ini kita beli chip 40 kali. Jadi kita beli 40 itu kan 400 poin kalau kita 40. Nice. Diamond juga masih banyak, masih aman, cukup sampai di sini aja untuk diamondnya. Paling enggak sampai tadi 18.000 ya. Sampai 15.000 paling enggak. Kita keep buat event selanjutnya. Jadi untuk penggunaan diamond memang harus dengan bijak kita gunain, jangan asal. Kalau ini itu mahal. Nah, eksklusif recruitnya kita selesai sampai 3 round. Lalu tinggal lucky spin. Lucky spin nanti kita juga dapat ini lagi gentong. Dapatnya berapa? 4, 8, 8 tambah 6. 20 totalnya ya. Dapat 20 gentong. Jadi kita bisa gacha lagi nanti sampai round 150 poin lagi. Nah, ini nanti kita tukarkan dengan Dovi lagi. Lalu kita mengejar tin itu dari sini. Kita beli tin dengan harga 6.000. Kita bisa dapat ini dari beli yang ini sebenarnya, teman-teman. Beli yang mana ya? Nah, dari ini kita bisa habiskan 10. Cuma 7 kita bisa beli sebenarnya. Buat tin hero. Jadi seperti itu ya teman-teman. Caranya kita tinggal jual lagi, nanti kita beli di aerosol lagi ini. Kita pakai gentong lagi ataupun beli yang ini. Kalau beli chip mending pakai diamond. Nah, ini bisa 400 poin, kita dapat 400 poin dari sini, lalu dari sini juga kita spin. Spin 400 poin berarti 40 kali. 40 kali kita lihat gentong kita 4 gentong habis. Kita lucky spin. Oke, karena ini 40 kali videonya, kita skip terlebih dahulu. Oke, teman-teman, ini videonya sudah di skip. 40 kali kita sudah lucky spin dan ternyata masih banyak 235. Tadi kita beli 8.000 diamond lucky spin dan kita mendapatkan banyak sekali. Jadi lebih worth untuk kita membeli ini ketimbang beli box yang tadi sebenarnya. Nah, lalu kita juga mendapatkan 35 gentong. Kita mendapatkan wine bottle-nya 5. Kita bisa muter lagi. Jadi kita habiskan aja diamond-nya untuk beli chip lucky spin. Ya, kita beli lagi. 8.000. Nah, sebelum kita beli, kita lihat dulu lucky spinnya sudah 2 round, tinggal great pirate nya. Great pirate kita juga nanti mendapatkan wine bottle. One piece holiday nya kurang 12 untuk wine bottle nya.
Lalu eksklusif recruit, kita bisa 4 round sih. Tadi kita dapat 35 gentong, 150 poin. Berarti kita kejar lucky spin. Oke, kita habiskan semua sampai sold out. Kayaknya terakhir nih 10. Nah kan, kita cuma bisa dibatasi 50 kali pembelian untuk chip. Oke, nggak apa-apa, kita bisa satu round lagi dan mendapatkan banyak reward. Nah, ada 315, cukup sih untuk 400 kali. Nah, ini videonya kita skip lagi, nanti kita lihat rewardnya. Apakah dengan 300 chip ini kita nyampe 400 poin? Kita skip dulu ya. Oke, teman-teman, kita sudah skip dan chipnya kita sudah habiskan. Kita akan lihat di sini sudah berapa kali. Ternyata kurang 8 chip atau 5 chip. Kita bisa beli di Sol karena Sol ini memang mahal menurut Lulusan Gaming. Cuma beli 5 enggak masalah. Oh iya, kan habis ya. Lupa. Nah, kita beli ini, jangan. Ini juga sayang, jangan di sini. Ini fokusnya di tin B10. Kita beli lagi chipnya di mana? Ini masih kurang 12. Di mana ya, teman-teman? Shop diamond udah habis. Di ini loh. Nah, ini. Karena kurang 5, kita beli aja 10. Nah, ini enggak masalah. Dapat gentong juga, lumayan bisa buat kita gacha. Nah, kita klaim di sini lumayan dapat diamond. Dari mendapatkan 6 star 140 kali 6 star heroes, get 5 bintang 5. Oke. Kita putar satu kali dan kita claim rewardnya. Nah, diamondnya masih aman. Yang tadinya kita 30.000 sebenarnya masih 10.000. Ya kan? Nice, kita mendapatkan 20 gentong gallon of beer. Lalu kita juga banjir sub SS. Kita mendapatkan mutiara juga 1.000. Ini worth banget, serius. Kita habiskan aja. Mendapatkan 5 juga. Nice. Kali kita buka sat aja ya, semoga dapat trophy. Jadi kita nggak perlu nuker. Nggak perlu nuker dengan Wain. Semoga dapat trophy. Ayo. Oke, Brook, satu kali lagi trophy. Enel, trophy. Fujitora. Kita nggak mendapatkan Doflamingo dari Sat. Kalau dari sini ada kemungkinan dapat nggak sih? Nah, ini kita ada Dovi Sat, kita buka. Kita cek apakah kita bisa mendapatkan E5. Kalau belum, kita bisa beli. Nah, kita bisa lanjutkan gacha lagi loh. Kurang 80 gentong. Ini sudah E2. E2 butuh ke E3, butuh 3. Lalu dari E3 ke E4 butuh 3 lagi ya, teman-teman. Sepertinya butuh 3, ini kurang 3 lagi. Kurang 3 mencapai E5. Masalah tin B10 kita selesaikan nanti, karena kalau kita selesaikan sekarang juga butuh waktu yang lumayan lama. Kurang 3 kita bisa dari sini 1 dari eksklusif recruit sih harapannya. Nah, dari ini sini lagi kita gacha lagi, terus kita pakai hero soul berarti, teman-teman.
harapannya di Hero Soul. Hero Soul kita jual char bintang 5. Oke, kita jual semua char bintang 5. Harapan kita hanya di Hero Soul. Kita buka semuanya aja, nggak usah sayang-sayang, langsung aja. Nah, ini kan banyak 5 shop. Ini buang aja nih. Nanti kita kan gacha lagi, jadi kita dapat. Nah, yang lainnya udah sih cukup. Sampai Luffy NV-nya juga banyak banget nih. Oke, kita jual lalu kita gacha lagi. Nah, ini sebenarnya dijual sayang tapi jangan ya. Nah, ini kan nice, dapat 2000. 2000 lagi 4000. 4000 kita jual lagi 6000. Belum lagi nanti kita dapat dari sini loh. Dari sini 400. Kita beli gallon of beer sampai sold out pokoknya. Oke, Hero Soul kita habiskan ini. Ini lebih worth teman-teman ketimbang yang lainnya. Kita beli pakai ini aja. Nah, kan sampai habis, sampai sold out. Ini wajib sold out. Kalau ini mahal 4200, jangan buat ini. Kalau ini gimana sih? 4200 kita cuma dapat kesempatan 42 kali ya. 42 kali. Padahal kita butuh 400. Ini juga terlalu mahal, teman-teman. Jangan. Mahal mending buat ini. Nah, kita bisa beli wine di sini juga. Kita habiskan 10. Nice. Lalu kita bisa tukarkan lagi. Nah, dapat lagi kan? Dapat Dovi lagi dari sini. Nice. Kita ambil lagi Dovi. E5 akhirnya dari E1 kita bisa jadi E5 dengan cara ini. Ini worth banget ini. Kita gacha di event kali ini untuk mendapatkan dupe yang kita inginkan. Itu worth. Tapi di hero biasa sebenarnya, kalau di epic hero lulusan gaming belum nyoba. Nah, ini kita dapat nanti dapat Dovi lagi. Kita gacha lagi. Nanti kita jual lagi Hero Soul untuk tin bintang 8. Nah, dari menjual ini. Nah, ini nanti kita jual. Terus kita gacha Dovi please, satu lagi Super NW malah Dovi. Oke, Apo, Marco, satu kali lagi Dovi, Iso, Lau. Oke, nggak masalah. Nah, dari sini kita dapat pearl mutiara. Lalu bukunya kita sudah dapat berapa sih? Coba kita cek ya. Kita cek Water 7, semoga 535 buku. Nice. Kurang banyak loh, 4000 targetnya. Kita habiskan semua bahan material ya. Nanti ini kita habiskan. Kita habiskan semuanya. Lalu kita jual. Habiskan, jual, habiskan, jual. Oke, yang ini nanti kita skip lagi videonya ya. Karena butuh waktu yang lumayan. Oke, teman-teman, ini tadi sudah di skip videonya. Kita tinggal beberapa langkah lagi, 7
kali lagi kita recruit sampai full kan. Sampai full kita jangan lupa ke fusion. Jangan sembarang dijual. Dan bintang 3 ini sayang kalau kita jual. Nah, ini kan bisa kita fuse. Kita fuse nanti kita jual. Yang kita jual itu hero bintang 5 itu lebih worth. Jangan yang bintang 3, bintang 4, bintang 3 itu dicari bahannya aja gitu. Buat kita fuse. Bintang 5 kan kalau kita jual 8 hero bintang 5 kita dapat 2000 soul kan lumayan banget. Kalau bintang 3 dapat 300. Mending kita cari bahannya. Nah, ini kita dapat dari sistem yang tadi dari kita gacha menggunakan glass beer. Kita lihat sudah berapa kali misinya, sudah berapa kali kita lihat eksklusif recruitnya. Nah, ini kurang 200 kali, kurang 200 kali kita habiskan aja, tapi nggak cukup sih poinnya. Kita klaim-klaim dulu. Nice, kita bisa gacha lagi teman-teman menggunakan gentong. Nah, kita habiskan galonnya di sini. Nanti kita jual hero-nya. Nah, kita dapat banyak nih asifnya. Kan worth banget ini, teman-teman. Wow. Lucky point. Jadi lucky point. Kita pakai sharp dulu. Pasti dapat Doflamingo. Nice. Kita dapat Dovi. Selesai sudah. Semoga Luffy NB. Luffy NB. Oke, jangan dulu, kita simpan. Kita jual semua hero. Nah, ini kita jual aja. Nah, Dovinya banyak kan? Kita cari tin bintang 8 dulu dengan cara menjual. Nah, dapat lagi. Wow. Banyak sekali. Kita cek dulu. Nah, dari ini kan kita E2 ke E3 butuh 3, E3 ke 4 butuh 3 lagi, 1 2 3. Kurang 1 ya. Ternyata kurang 1. Kurang 1 untuk ke E5. Kurang 1 untuk ke E5. Kita pakai sharp dulu tadi. Semoga dapat. Semoga dapat dari sini. Oke, keret lumayan. Kita gacha lagi sampai poin 150 ya. Kita lihat kurang satu lagi dari sini. Oke, kurang 9 poin kita dapat Dovi. Dari mana ya kita? Nah, dari sini sih harapannya. Great Pirate lucky spinnya udah ini. Kalau kita tuker gentong itu sangat disayangkan, tapi kita butuh gentong 27 ya. Enggak sih, nanti ini juga ngepas. Ini mudah kok, nanti cukup. Karena waktunya masih seminggu. Jadi ini mending buat tin hero ya. Karena kita butuh banyak tin hero-nya. Lalu soul-nya kita ada 1200, kita udah habiskan ini. Ini cuma dapat 12 enggak worth. Kita beli ini. Enggak worth. Kita beli dengan diamond sih sebenarnya.
Kalau beli 10.000 itu kita dapat 30. 30. Kalau ini kurang berapa? Kurang 50 kali. Cukup enggak? Kalau kita cukup sih. Kita beli ini, kita bisa pakai spin juga. 10 kali. Cukup banget ya teman-teman. Kita borong aja nih. Sampai 7 kali aja. Nah, ini dari sini. Ya, akumulasi diamond kita beli 7 kali. Beli 7 kali 1 2 3. Ada yang lebih worth enggak? Baru 3 ya. 3. Ini sebenarnya 3. Ini kita beli 2. Nah, pas. Kita sudah 30.000 langsung mendapatkan gentong 30 dan lain-lain. Wow. Langsung gacha kurang 5 kali, kurang 7 gentong. Nah, masalah kita gacha dulu. Kurang 7 gentong dari mana? Dari lucky spin yang tadi kita beli chipnya. Nice. Selesai sudah. Kita cukup. Tapi Dovinya malah kelebihan ya. Oke, videonya cukup ya karena target kita adalah mencapai banyak Dovi di sini sampai E5, E1 ke E5. Jadi lulusan gaming cukup ya menghabiskan diamond juga banyak sekali sampai 30.000 akumulasi demi si Dovi ini. Ya, terima kasih yang sudah menonton. Jangan lupa klik like, subscribe, dan juga komen. Sampai jumpa di video selanjutnya. Matur nuwun. Kita combine.